Wow. Ih, lucu banget. Lucu banget. Tapi ini gue pasang. Biar kelihatan kayak, wah, si abang ini top up gitu. Padahal gratisan. Tadi sini sudah pade-pade nih. Pade-pade. Duh, udah dung. Sudah mabuk minum. Ditambah mabuk Rudy. Iya. Iya. Si Barit nih. Akan semakin gatal, semakin nakal, semakin brutal. Oke, man, balik lagi di Dengkul Benjong Gaming. Kali gue mau ten play together dan saya sudah ramai sekali sini, ini ramai pada kelap kulit, pada kayak kunang kuning. Yang disuruh sapa dulu, sapa siapa man. Wih, sini sebenarnya kita lagi pade-pade ya. Ini sebenarnya konsep party gue tuh lucu sih. Apa pakai warna-warni, ya kan, tuh pakai lampu. Ini keren banget. Gokil. Jadi kali ini gue mau konten play together, bakal ada redeem code terbaru dan gue bakal senang-senang sama teman gue di sini kan. Dan buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa banget nih kan, like, komen dan subscribe. Terus yang sudah subscribe juga jangan lupa nyalain loncengnya, man ya. Terus yang udah nyalain loncengnya jangan lupa dipencet all ya kan. Like, komen, subscribe, all. Buset, sih. Tahu diri tuh saya mintanya semuanya, tapi itu kalau kalian mau ya, oke. Enggak apa-apa, santai, yang mana-mana. Jadi kali ini gue mau nganterin sama teman-teman nih. Kalian bisa lihat di sini udah rame banget nih. Ada Reka dan ada Erika dan Namna, ada Hartomi, ada yang lain nih. Kalian lihat-lihat nih. Tadi sini sudah pade-pade nih. Pade-pade. Duh, udah dung. Sudah mabuk minum. Ditambah mabuk Rudy. Iya. Yeah. Iya. Si Barit nih. Setiap dulu konten gue kalau ngejokes andalan itu doang kan. Kagak ada yang lain, emang kagak ada perubahannya di hidup. Oke, jadi kali ini gue mau nganter redeem code. Dan buat teman-teman yang nggak tahu cara masang redeem code itu di mana, itu ada di pengaturan. Oh ya, ini gue sekalian mau ngasih tau teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat di sini nih, ada login dengan Facebook. Dan yang sebelah kanan itu kan Play Store kan. Terus buat teman-teman sering banget yang bang, saya akunnya hilang gitu kan. Nah, kalau kalian udah bikin ID, kalian hubungkan sama salah satu ini nih. Sebelah kiri kan untuk Facebook, yang sebelah kanan ini kan yang gue udah terhubung ya. Kalian bisa di sini, ini sebelah Play Store kan. Nah, kalian sambungin, gue saranin sih yang sebelah kanan yang pakai email gitu. Dan emailnya jangan sampai lupa, makanya kalau email itu kalau bisa tanggal lahir kalian aja deh, biar gampang ya kan. Passwordnya tanggal lahir, ID-nya nama orang tua kalian gitu. Jadi nggak bakal lupa. Kalau kalian sampai lupa nama orang tua kalian, keterlaluan emang kalian. Jadi gitu ya, kalian hubungin, dihubungkan, jadi nanti kalian gak bakal hilang. Kalau misalkan nanti login Play Store-nya itu udah login di Play Store-nya, kalian masuk Play Together udah otomatis masuk gitu kan. Oke. Okay? Nah, sekarang kita langsung lanjut aja nih ke kupon gratisan bansos. Kita di sini masukkan kupon ya di sebelah kanan bawah. Nah, buat tahu ya teman-teman yang pakai iPhone itu harus ke situsnya ya, wajib masuk ke situsnya. Terus di sini masukkan kupon LF Together 2021 nih. Oke, jadi kalian masukin aja kodenya LF Together 2021 gitu kan. Ini gua enggak tahu nih bakal dapat apa nih ya kan. Apakah bakal dapat sarden? Seperti biasa kupon pemerintah atau duit 200.000 yang dipotong 20.000 sama setiap kepala daerah. Oke, kita gasin nih, kita dapat apa nih ya? Hadiah telah dikirimkan ke kotak pos. Oke, jadi di sini tuh hadiahnya udah langsung ke kotak pos ya, tidak melalui kurir Shopee, tidak langsung ambil aja. Kalian bisa lihat di sini, wah ini balok ya. Wih, lucu cuy. Kita bisa lihat di sini ada 4 item ya. Mantap kawan. Ada hadiah kupon, yang pertama hadiah kulkas Sally sebagai hadiah kupon. Terus menerima balok brown. Oh, jadi balok kan ini. Kalau kalian sadar ini sebenarnya ini belinya pakai gold ini ya kan. Kalian harus bersyukur ini. Ini belinya pakai gold ya, top up ya. Kita ambil aja dulu ya hadiah kupon pertama balok Sally. Wow. Ih, lucu banget. Lucu banget. Tapi ini gue pasang. Biar kelihatan kayak, wah, si abang ini top up gitu. Padahal gratisan. Ini balok Sally. Sally itu karakter yang paling gue demen di sini sih. Karena dia itu kalau nggak salah kadal. Si kadal. Bukan ya, anak ayam. Terus kita ke Connie. Connie ini kelinci kalau nggak salah. Wih.
Widih, mantap sekali. Cuman saya cuma balok ya. Hagin kagak mau ngasih ini nih, apa mobil kartnya dari lain gitu gratisan. Oke, kita lihat lagi yang ketiga, ini brown ya. Brown itu beruang kalau enggak salah. Ih, lucu banget sih. Tapi ini worth it, walaupun cuma balok gitu. Tapi ini worth it buat dipajang cuy, ya kan. Nah, ini yang paling terakhir nih. Kulkas Sally S. Bagai ini kalau kalian tahu, ini kulkas-kulkas satu pintu yang kecil yang biasa dipakai orang kosan gitu cuy. Yang biasanya isinya itu kalau misalnya udah rusak dipakainya baju-baju juga gitu. Kagak buat pendingin makanan atau minum kan. Kalau udah rusak ditaruh isinya baju. Oke, sekarang mari kita lihat ya. Di toko perabot itu ada apa ya? Nah, ini kalian bisa lihat nih ya, toko perabot sendiri. Line Friends itu kalian bisa lihat di sini harganya sebenarnya ini belinya pakai gold harus ya. Kalian jadi harusnya bersyukur nih. Harganya 7. Ini 7 sama kulkas yang satu pintunya mana? 22 cuy. 22 gold tambah 7 14 tambah 22 pokoknya 36. 36 tambah 7 43. Gak tau deh, pokoknya banyak deh. Iya. Yeah. Si bisa ngitung deh. Ya, pokoknya gitu, kalian bisa lihat di sebenarnya dia tuh ngasih hadiah tuh. Ini gold, cuy. Lumayan kita bisa pamer, wah pasti yang punya rumah ini top up gitu, padahal kita hanya redeem court. Kita bisa bohong-bohongin orang gitu. Tapi bohongin yang belum redeem court ya. Oke, sekarang kita coba pasang ya. Nih, kalian bisa lihat di sini ya. Ini gua enggak tahu bug atau gimana, ada pelangi di sini. Jadi pelangi ini tuh asalnya dari kita pentalin semua. Ini kita ambil nih. Kok kita enggak bisa lewat dari atas ya ngambilnya? Kita copotin dulu itu pelanginya itu. Enggak tahu kena, tapi ini bagus banget ya teman-teman ya, lampu laser neon. Gua berharap banget, coba tolong Hagin ya, dijual di apa namanya, toko perabot. Toko perabot ada gak sih itu piramid itu? Kita lihat dulu deh ya. Coba ke toko perabot bentar nih, kalau ada gue beli sih, auto banget nih, ya kan. Top up. Piramid. Waduh, perabot itu, parabot. Di piramid ya. Piramid tapi bukan yang ini cuy. Ini di party sih, ini di party. Kayaknya belum dah. Semoga banget nanti ada, karena efeknya keren banget cuy. Ada pelangi-pelangi gitu, gue mau bikin banyak terus gue tumpukin. Di sini banyak item-item baru yang belum gue review yang akhirnya masuk sini ya, yang di dalam package gitu. Ini kebiasaan banget Hagin. Keluar top up tapi dijual juga di toko perabot gitu. Makanya kalian kalau top up mikir-mikir. Waduh, enggak gitu sih. Top up aja. Saya cinta Hagin. Kita buat Hagin kaya gitu. Biar yang nonton Gepul Bencong masih rame. Kalau pada pensiun sepi. Enggak ada cuy. Jadi ya udah deh, jangan berharap. Oke, sekarang kita karena dapat item yang bisa dibilang bagus gitu. Kita pakai di sini. Ini bakal gue ganti nih. Ini lemari dulu boleh cuci gudang ya. Harganya 3000 perak. 3000 perak itu udah sama abang-abang nih dikasih. Mas ini berapa? Oh, ini 3000 perak. Udah sama sayanya, bisa dibawa. Oh, gede sekali ukurannya. Oke, ini kita copot dulu. Kita copot dulu nih PC-nya. Oke, ini lumayan ya, bisa kita pakai. Terus kita coba lagi pasang kulkasnya nih. Kulkasnya satu pintu tak kira kecil. Satu pintu ukurannya gede banget sama kayak bangku. Jadi gimana ceritanya? Mohon maaf nih. Bye-bye kita nih. Oke, karena ini buat kepentingan review, kita tutup aja TV ya. Enggak lah, jangan-jangan gitu dong. Tidak profesional sekali Anda. Nah, jadi PC yang tadi kita taruh di atas ini cuy. Mana komputernya? Komputer saya mana, man? Ini PC-nya, nih PC-nya kita taruh di atas ini. Biar kayak ini, apa namanya, YouTuber gitu cuy. Nah, ini monitornya di sini. Nah, kan ini enak nih. Keren kan? Gigi gimana gak sih, man? Oke, sekarang kita masih ada PR satu lagi. Kita pasang piramidanya ya. Oke. Jadi gini teman-teman, kita panggil teman-teman dulu, Kita panggil. Biar kita bisa norak gitu. Teman-teman, lihat aku top up padahal tidak. Boleh gratisan redeem code ya kan. Kita lihat di sini nih, kita nyalain. Wah. Jadi gini, keren banget cuy, sumpah tolong banget Hagin masukin ke toko itu dong, apa? Toko perabot. Dimatiin dong bocil iseng kocak. Wow. Ini kayaknya gue bisa dimatiin lagi. Kambing sekali anak ini. Gue bisa berjam-jam sih ngeliat efek pelangi. Ini Hagin ya, jujur ya. Hagin tolong banget banyakin item tuh yang ngeluarin efek lighting cahaya begini cuy. Ini demen banget. Dimati nyalain emang bocil-bocil gatel gitu kan.
Keren gak man? Keren, gila. Ini kalau kalian anak band gitu, kalian pasti tahu logo Pink Floyd, band Pink Floyd zaman dulu yang psychedelic. Ini logonya kayak gini, segitiga sama keluar pelangi gitu, cuy. Idih, keren banget. Kalau kita muter tuh diikut muter pelangi, cuy. Tuh, kalian bisa lihat ya, kalau kita muter ke sini tetap di kanan posisinya gitu. Keren banget, cuy. Kita bohongin. Aku top up loh. Wah, abang ini top up. Pakai emas, karena kan emas mahal di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah yang tadi gue pasang ya. Bolokan ini gue jadiin meja di sini. Biar kesannya tuh, wah ini sultang sekali gitu. Terus kita lihat di sini juga ada kulkas, kulkasnya nih. Terus kita buka, wow, makanan juga banyak. Abang ini ternyata kaya gitu. Oke, segitu aja teman-teman ya untuk konten kali ini. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di support terus Tongkol Benceng Gaming. Bye bye man, mantap. Jangan lupa diambil dari dom code-nya. Nanti basi, mantap.